melaksanakan vaksinasi di seluruh lini di wilayah Boyolali, termasuk juga melaksanakan testing dan tracing atas kasus konfirmasi di wilayah Boyolali, termasuk juga melaksanakan treatment terhadap kasus konfirmasi maupun kasus testing kontak erat untuk dirawat di isoter bagi yang masuk gejala ringan termasuk sedang. Sedangkan yang isoman juga terus kita lakukan pendampingan agar mereka terus terpantau sehingga bisa menekan kasus penularan COVID-19. Dan sampaikan khusus untuk wilayah buruh di Solo Raya, sampai akhir Agustus kita harapkan paling tidak 100.000 buruh sudah tervaksin. Dan tentunya nanti akan secara bertahap akan ditambahkan terus sehingga dari kebutuhan vaksin untuk masyarakat, industri, untuk buruh-buruh yang memang menjadi pahlawan devisa bisa kita maksimalkan.